Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memantau langsung pasokan listrik wilayah terdampak banjir Jabodetabek di Posko Siaga Banjir PLN, Unit Induk Distribusi Jakarta. Saat mendampingi kunjungan Menteri BUMN, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo juga mengungkapkan sejumlah langkah telah dilakukan PLN untuk menormalkan kembali aliran listrik pasca banjir. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan apresiasinya terhadap PLN yang tanggap menangani kelistrikan yang terdampak banjir. Menurut Erick, PLN telah berupaya maksimal mungkin untuk menyalakan listrik untuk daerah yang aman. PLN memastikan dari sisi pasokan tidak ada masalah, namun pemadaman listrik sementara terpaksa dilakukan demi keamanan warga. Untuk nanti saya.